Hello guys, welcome back to my video. Balik lagi sama gue Tolo Putra, dan kali ini gue mau ngebahas tentang update baru di Utopia Origin ya guys. Oke, sebelum itu gue ingetin untuk kalian untuk like dan subscribe, jangan lupa, karena dengan begitu kalian bisa mensupport gue supaya menjadi lebih baik gitu guys. Oke, di update kali ini agak gimana ya update-nya, ini ada 3 compensation yang kita dapat di update ini. Itu update-nya 1 hari guys, luar biasa. Nah, di compensation 1 kita dapat shell coin 100 biji, racing up apa ini ya, terus ice orb guys, sama northern ice. Ini juga kita dapat ADF 300 berapa sih itu. Terus kita dapat low garden card XP 5 biji. Ini makanan. Kita claim aja semua dulu guys. Dan kemudian di compensation kedua kita wow kita dapat name change card ya. Wah, ini mantep nih. Mantep nih item shop nih. Terus kemudian kita dapat Zani Rabbit Advance Surprise Pack. Terus wah, ini apa nih? Wow, ini item baru. Oh, kayaknya ini update ini deh, makanya wow, transformation. Oh, wow, berarti ini potion untuk berubah guys jadi sapi. Wah, nanti kita praktekin ya guys, di video ini langsung mau gua praktekin. Terus ini ada lagi jadi campfire. Wah, jadi api unggun, ajaib, unik, kita climb guys. Oke, nice, nanti kita praktekin. Terus di compensation ketiga kita di sini dapat apa? Ini lagi yang begini doang. Terus ini, waduh, kita dapat potion T-Rex. Wah, mantep nih guys. WD, mantep banget. Tapi yang paling mantep kalau menurut gue itu ini deh guys, name change card-nya. Ini karena itu item shop guys. Oke, kita pakai dulu ini yang garden ini ya, low garden XP. Kemudian ini name change card ini guys, wah lumayan banget nih guys. Oke, di shop sendiri dia berharga 280 kupon ya. Itu sama kayak setara 50.000 lah guys kalau diuangkan ya. Oke, gua mau pakai aja nih name change card ya. Ya bentar, gua mau lihat dulu teman gua ada yang mengubah nama belum ya, karena gua telat update nih sekitar 2 hari. Wow, ini udah ada yang ganti. Oh, si Millet udah ganti, jadi gua mau ganti juga guys. Jadi awalannya itu ada INF nya gitu. INF itu singkatan dari Infinity ya guys, karena nama hard baru. Oke, di sini udah selesai gua ganti jadi INF Tolo guys. Nambah awalan doang sih, bukan ganti sebenarnya. Lumayan sih, mantep. Taps guys, biar kompak itu satu heart. Oke, sekarang gue berada di Old Platinum Bay sama si B dengan Partoyo ya. Sekarang gue mau nyoba ini potion sapinya ya. Dan gue mencoba. Dan ini uniknya guys, bisa di steal ya seperti ini, habis di apa namanya, di summon. Nah, berubah jadi sapi kayak ini guys. Wadaw, itu di depan saya Partoyo juga udah make jadi sapi. Unik, kocak gitu guys. Dan di sini masih bisa apa ya, masih bisa gather.
terus attack, coba gua attack. Attacknya lumayan sih, 11. Kayak attack tangan biasa sih. Oke, okay, nice. Ini masih bisa ngambil ini ya, ngambil apa namanya, plan kayak gitu ya. Gue coba keliling-keliling. Wow, itu si siapa? Si B udah berubah jadi T-Rex. Wow, gede guys, gede. Mantap. Gue mau coba juga nih menjadi T-Rex. Kocak, apa ngapain sih? Coba kalau Discord-an, pakai Discord tuh keren nih. Oke, gue mau jadi orang dulu. Terus sekarang gue mau nyoba yang T-Rex, guys. Tadi yang mana T-Rex ya? Yang ini, oke. Dan ini T-Rex-nya bisa digede, bisa dikecilin, guys. Gue mau kecilin apa gedein ya? Gue mau kecilin aja deh, kecilin. Kok gede? Gede kayaknya nggak bagus, gue kecil aja biar imut-imut gitu, guys. Oke, nice. kayak anak cicak, guys. Anjay, bukan T-Rex ini mah, ini anak cicak ini mah. Oke, gue mau ngetes attack-nya berapa sih. Waduh, attack-nya kayak setara apa ya, pedang Valea gitu ya, 60-an, 60 lebih. Widih, sakit guys. Widih, nggak tahu gue kalau besar sama kecil tuh beda damage, gue nggak tahu ya, nggak ngerti juga. Yang jelas ini yang kecil gini damage-nya 60 lebih, guys. Oke, okay, next gua mau berubah lah jadi apa ya? Gua mau coba jadi kelapa dulu kayaknya ya, bagus. Jadi kelapa, guys. Berubah jadi kelapa dan anjay, kocak beneran. Astaga. Ini sebenarnya keren sih ya, supaya kita bisa sembunyi itu. Cuman jeleknya itu, guys, itu nama itu masih tetap kelihatan kalau kita berubah jadi hewan atau pohon kelapa gini, guys. Itu masih ada nama di atasnya gitu, kayak B ini masih kelihatan. Jadi kita nggak bisa sembunyi gitu, guys. Seandainya ini bisa dihilangin gitu namanya, itu di atas itu nggak kelihatan, itu keren nih guys, pakai sembunyi dari para player-player yang suka ngetek-attack kita itu, guys. Wih, keren tuh. Atau kita saat war gitu, kita sembunyi tiba-tiba berubah jadi orang, wah kan keren banget tuh. Itu sih yang kurang kalau di potion ini menurut gue. Ini pohon kelapa kecil, tapi kenapa nggak bisa jadi besar banget ya. Oke, kita end ya. Dan ini bisa diapain aja gue nggak tahu. Coba gue pukul, nggak bisa ya karena masih hijau. Karena hijau satu heart satu tribe. Oke, dan ini sapi juga nggak bisa dipukul. Ini bisa diinteraksi, bisa nggak ya? Ini ada gambar tangan di sini, bisa interaksi kayaknya. Ntar gue mau berubah jadi campfire, gue coba. Efeknya apa ya? Kayaknya mungkin ada efeknya ini. Boom. Dan kocak, guys. Mau coba jalan. Oke. Dan lompat-lompatnya kayak kodok gimana gitu, guys. What tahu. Lompat. Masa ada campfire jalan gitu, guys. Kan kocak aja gitu. Oke. Oke, sini masih bisa interaksi ya. Saat jadi campfire atau jadi berubah kayak gini masih bisa interaksi. Gitu sih partonya, jadi sapi terus nggak bisa, nggak mau berubah jadi yang lain. Kayaknya dia suka sama sapi deh. Anjay. Lompat-lompat gini unik gak sih, guys? Itu pohon kelapa lompat-lompat gitu lucu gua ngelihatnya, guys. Sumpah. Ini untuk buatnya ini gua nggak paham ya. Oh, ini bisa interaksi. Wow, bisa interaksi, guys. Ke pohon kelapa itu bisa interaksi sekali aja ya. Oh, sisanya nunggu, guys, nunggu. Kutu ke sapi. Oh, butuh apa ya? Wheat tadi, wheat apa-apa dibilang. Oh, berarti kita harus punya.
Oke, satu interaksi ini kayaknya kita harus nunggu beberapa menit mungkin. Gue nggak ngerti ya, baru soalnya gue baru tahu. Dan untuk sapi itu butuh feed ya. Oke, dia berubah jadi apa lagi? Ya, jadi sapi lagi dong. Nggak bisa guys. Itu kusbis-bis artinya apa ya? Oke, gue mau. Ini gue bingungnya itu mana si Partoyo sih? Kok hilang dia ya? Oke, ini si Partoyonya udah ketemu ya. Tadi dia tersesat kemana? Oke, katanya sih dia nyari rubber. Dan ini gue suruh mereka praktekin ngambil ya. Dan ini si B udah dapat 5 biji kelapa dari gue. Ini pada kelapanya kecil banget guys, kayak bonsai gitu. Kacau. Unik aja gitu guys. Ini kayaknya lumayan apa ya, inovasi baru tapi masih ada kurang gitu menurut gue ya. Oke, dan sekarang untuk potionnya sendiri itu guys, itu bisa di craft ternyata. Gue kira hanya bonus-bonus gitu, ternyata bisa di craft. Tadi gue sempat meriksa tab crafting ya. Woi, jadi campfire. Oh, di campfire ini bisa kita dapat, kalau kita apa ya, interaksi, kita bisa dapat keep warm gitu, kita bisa dapat buff mengurangi dingin ya, cold resist. Dan untuk kelapa seperti, aduh jangan kabur dong, seperti yang gue bilang tadi itu bisa dapat apa ya, buah kelapa gitu guys. Kurang guna tapi ya lumayan lah kalau menurut gue. Coba kalau dropnya resin keren kali ya. Tadi gue mau ngapain gue lupa. Tadi gue menunjukin apa ya. Untuk crafting sendiri itu ada di tab, di apa ya, crafting table ya, di tab paling bawah banget tadi ya. Di sini itu dibutuhin itu guys 50 op sama satu buah essence ya, untuk semua jenis potion ya gitu guys. Nah, ini membutuhkan elemental essence ya untuk setiap potion. Dan untuk yang elemental itu gua tadi baca di Facebook, itu dapatnya tuh dari gather kayak gini guys. Jadi saat kita ngambil barang atau tumbuhan kayak gini, bunuh hewan atau gimana gitu, kita bisa dapet elementalnya itu guys. Itu tapi random dan kemungkinan dapetnya itu kecil guys. Jadi kalau kayak ini ya, yang gue belum temuin itu ya, contohnya kayak sleeping bag dan lain-lain, kayak apa ya, campfire, itu gue nggak ngerti dapetnya dari mana, dari crafting atau dari nempatin itu ya, nggak ngerti ya, mungkin dari make mungkin. Tapi kalau sleeping bag nggak paham gimana caranya dapetnya, itu gue belum paham gitu, belum ngerti sama sekali guys. Dan itu mungkin untuk cara craftingnya dan cara dapetinnya mungkin gue bakalan bahas di video berikutnya mungkin ya, kalau sempat. Dan untuk kali ini mungkin sampai di sini aja video kali ini, dan gue mau lanjut cari resin dulu guys. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan jangan lupa ya like dan subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng juga guys. Sampai jumpa.